pimpinan Negeri setelah mendapatkan gelar Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, akhirnya untuk mencari tempat yang agak datar, maka kota Gendis serta kayangan Purbali Agungnya itu dipindahkan ke utara desa Panji. Gitu. Pada tempat yang baru inilah Baginda mendirikan istana lengkap dengan kayangan Purbali Agungnya. Nah, Nike guna memenuhi kepentingan masyarakat desanya untuk menghantar persembahyangan di dalam pura maupun upacara di luar pura, serta untuk sambil pruning loh. Kita membuat seperangkat gamelan gong yang masing-masing diberikan nama sebagai berikut. Dua buah gong Nike diberikan nama Bentar Kedaton. Sebuah bendernya Nike diberikan nama Ki Gaga Ora. Sebuah keniknya pun Nike bernama Ki Tudung Musuh. Kelompongnya pun Nike bernama Gelagah Ketunon. Kenangnya pun Nike diberi nama Nike Gelak Kesange. Oke, Nike Mawina keseluruhannya Nike bernama Juruk Satu Kang. Niki gong puniki keseluruhannya niki diberikan nama sampai sekarang niki Juruk Satu Kang. Pruning loas sambil melihat paman melukis. Saya berada di rumah Bali Agung Singaraja. Sekitar tahun 1580 untuk mencari tempat yang lebih strategis mewati, maka kota Panji Malih dipindahkan ke sebelah utara desa Sakeh. Pada tempat yang baru inilah Baginda selalu bersukaria bersama rakyatnya sambil membangun, dan kemudian tempat yang baru unik diberikan nama Suke Sade. Nike arti Suke Sade pun Nike selalu bersukaria. Selanjutnya pun Nike diceritakan berkat keunggulan Ki Gusti Panji Sakti, maka Kiai Sasaka Adri sebagai lurah kawasan Tebusalah, Tebusalah Nike wawasan bagian Buleleng Barat Nike tunduk kepada Baginda. Lalu atas kebijaksanaan beliau, maka Kiai Sasaka Adri diangkat menjadi lurah di kawasan Bali Utara bagian barat. Nah, untuk lebih memperkuat dalam mempertahankan daerahnya puniki, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti segera Nike membentuk pasukan sane disebut dengan pasukan Trune Kewak. Pasukan puniki mewaspil Trune Kewak. Sudah selesai pruning loh. Politik seni hanya segini kawan. Permainan burung gagak yang dalam bahasa Balinya itu disebut mekoak-koakan. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak pasukan Trune Kewak yang berjumlah nike. Mohon like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Melihat gadis cantik seorang di bawah seorang yang bernama Ki Gusti Pangrang Sampun. Jadi pimpinan seorangnya itu bernama Ki Gusti Pangrang Sampun, serta wakilnya itu Ki Gusti Made Patang. Sedangkan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, terima kasih.